Sebagai bentuk penghormatan kepada mantan Bupati Minahasa Tenggara periode tahun 2008 hingga 2013, almarhumah Teli Cangkulung, Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, James Sumina Pesa, menganugerahkan nama auditorium Teli Cangkulung, yaitu gedung auditorium yang terletak di kantor Kabupaten Minahasa Tenggara. Beliau atau almarhumah adalah Bupati Minahasa Tenggara periode 2008-2013. Sebagai kepala daerah berkewajiban untuk memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan kesempatan kepada seluruh ASN, THL, dan seluruh jajaran pemerintah dan rakyat Minahasa Tenggara untuk memberikan penghormatan terakhir dalam jasa almarhumah. Itu yang paling penting. Dan kedua, saya akan memberikan nama gedung auditorium ini adalah gedung Teli Cangkulung. Surat keputusannya saya sudah buat, ya itu berdasarkan kajian saya dan penghormatan rakyat Minahasa Tenggara dan juga penghormatan saya sebagai bupati pengambil keputusan. Oleh karena itu gedung auditorium kantor bupati ini dinamakan gedung Teli Cangkulung. Siapa sangka James Sumindap ini kenal tegas dan kata orang terkadang kelihatan ganas dalam melontarkan kata, ternyata memiliki hati lemah lembut dan mulia. Buktinya, pada upacara penghormatan pelepasan jenazah terakhir dari mantan Bupati Mitra Teli Cangkulung, Bupati yang kerap disebut sebagai Sang Gladiator ini menganugerahkan nama Auditorium Teli Cangkulung, yaitu auditorium yang terletak di kantor Bupati Mitra, kepada almarhumah Teli Cangkulung, mantan Bupati Mitra periode tahun 2008 hingga 2013. Penganugerahan tersebut disampaikan langsung Bupati James Sumindap Esa saat memimpin upacara pelepasan jenazah di Auditorium Pemkab Mitra Jumat 8 Januari 2021 dan dibacakan oleh asisten satu mitra yakni Rolok SOSME dan langsung diserahkan oleh Bupati James Sumindap kepada keluarga yaitu suami dan anak Eli Lasut dan Hilary Lasut. Sontak hal ini membuat keluarga almarhumah dan para pelayat kaget dan haru. Pasalnya, ini suatu penghormatan yang mulia yang dipersembahkan Pemkab Minahasa Tenggara yaitu Bupati James Sumindap. Bupati yang begitu populis dan fenomenal karena ketegasan-ketegasannya dalam memimpin Kabupaten Mitra ini mendapat pujian dari berbagai kalangan, khususnya Bupati Talut Eli Lasut. Suami almarhumah Teli Cangkulung dan anak semata wayang mereka Hilary Lasut yang saat ini sedang duduk di Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Eli Lasut mengatakan, penghargaan diberikan sahabatnya James Sumindap kepada mendiang istrinya Teli Cangkulung begitu luar biasa. Hal ini menandakan bahwa sahabat saya ini berhati lembut dan walau kadang-kadang terlihat ganas, ucap I2L kepada media. Ia pun mengaturkan terima kasih atas penghargaan diberikan kepada Ibu Teli. Baginya, ini merupakan suatu kebijakan yang bagus dari seorang pemimpin. Kepada masyarakat mitra pun, Bupati Talaut berharap bahwa Minahasa Tenggara akan jadi lebih baik, lebih berkembang, menjadi lebih hebat di tangan seorang James Sumindap. Sambil berpesan, agar warga mitra saling baku sayang dan saling baku hormat satu dengan yang lain. Ini luar biasa, menandakan ini sahabat saya, Pak James ini orang yang berhati lembut. Kadang-kadang ganas dia, tetapi ternyata hatinya lembut. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bahwa Ibu Teli kemudian masih diberikan penghargaan seperti ini luar biasa. Ini kebijakan pemimpin yang bagus. Harapan tentunya Ibu Teli Minahasa Tenggara menjadi lebih baik dan menghormati pemimpin. Waktu-waktu saya menghormati. Saya kira itu yang diharapkan dan sekarang dipimpin oleh Pak James, kita harapkan mitra akan jauh lebih berkembang, jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Dari Auditorium Teli Cangkulung Kabupaten Minahasa Tenggara, Polres Mitra TV, NG mengabarkan.